Sebab memang ada kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kita kepada suami yang mana tak faham agama. Tapi kita dah bawa dia ketika sembahyang tu satu step memang bagus. So step seterusnya untuk menghilangkan panas baran dia pun kena sabar jugalah. Seperti mana kita mungkin bertahun-tahun nak ajak dia daripada kenal tika sembahyang sampai kepada dia kena apa nama sampai kepada mungkin pada benda-benda lain memang kena sabar. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita masuk syurga. Sebab kita masuk syurga dengan berbagai sebab. Tapi mudah-mudahan dengan sebab itu dan kita dakwah pada suami kita tu.